Resep nasi goreng hijau. Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Ganis Cooking and Craft. Kali ini aku mau bikin nasi goreng yang super gampang tapi rasanya super enak, yaitu nasi goreng hijau. Simak videonya sampai habis ya, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Nah, ini dia bahan-bahan yang aku siapkan, yaitu cabai hijau besar. Untuk jumlahnya sesuai selera aja. Kemudian aku pakai 2 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah. Lalu siapkan sayurannya. Kemudian ini aku udah rebus ayam dan udah aku suwir-suwir. Dan siapkan juga 1 butir telur. Lalu nasi putihnya untuk 2 porsi. Untuk bumbu, kita langsung haluskan saja. Kita jadikan 1 bawang merah dan bawang putih, lalu cabenya juga. Setelah bumbunya halus, aku kasih sedikit terasi. Ini supaya aroma dan rasanya lebih enak. Nah, ini udah halus, kita siapkan dan panaskan minyak. Kemudian tumis bumbunya terlebih dahulu. Tumis hingga harum. Untuk telurnya kita kocok terlebih dahulu, kemudian tuang sebelahan dengan bumbu hijaunya. Tunggu agak sedikit kering. Nah, baru kita aduk-aduk. Lalu satukan dengan bumbunya. Kemudian aku tambahkan ayam. Masak sebentar. Karena ini ayamnya sudah empuk karena sudah direbus. Kemudian aku juga tambahkan irisan cabai hijau besar dan masukkan nasinya. Aduk sampai rata. Lalu kita beri bumbu-bumbu, 1 sendok teh garam, 1/2 sendok teh kaldu bubuk, dan 1/4 sendok teh lada. Ini aduk sampai rata. Kemudian masukkan sayur hijaunya. Masak jangan terlalu lama supaya sayur hijaunya tetap segar. Jangan lupa dicicipin. Kalau rasanya udah pas, kita angkat aja, lalu sajikan. Beri hiasan supaya lebih menarik. Ini opsional aja, sesuai dengan yang ada di rumah untuk hiasannya. Dan udah deh, tuang nasinya dan siap disajikan. Nah, ini penampilannya cantik banget. Selamat mencoba ya bunda semua. Semoga resep kali ini bermanfaat dan semua keluarga suka karena ini rasanya enak banget. Oke, sampai di sini videonya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.